سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردس والجوفي البخاري، باب من أغلق الباب على الجار. Ini bab orang yang menutup pintu atas tetangganya. Jadi jangan sampai kita tutup pintu tetangga kita ya. Apalagi di depannya ada orang yang lo kita tutup tuh kurang etisnya. Jadi kita lihat-lihat juga gitu. Ada tetangga kita lagi duduk di situ, kita tuh jamin tutup-tutup aja. Kayaknya gimana gitu ya? Kayak kita bapak ibu, umpama ada kita punya tetangga, kita lagi duduk di depan, tetangga kita tutup pintu, udah tutup kencang banget tutupnya lagi gubrak. Kira-kira kita merasa tersinggung nggak kira-kira? Ah ya, tersinggung kita. Jadi etika dalam rumah tangga itu harus kita perhatikan. Jadi tetangga itu sangat penting sekali. Nabi sampai bersabda seperti ini kita. Wabillahiqala haddasana Malik bin Ismail qala haddasana Abdul Salam an Laisin an Nafi'in an Ibni Umar qala laqad ata alaina zamanun. Dari Ibni Umar berkata beliau, sungguh telah datang kepada kami satu masa, au qala hinin, au qala ya, hinun, atau ia berkata, au qala hin, ahin, wa ma ahadun ahakku bi dinarihi. Tidak ada seorang yang lebih berhak dengan dinarnya, wa dirhamu dan dirhamnya, min akhihil muslimi, daripada saudaranya yang muslim. Sumal ana, kemudian sekarang ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ilai ila ahadina. Kemudian sekarang zaman ini ya, dinar dirham lebih dicinta kepada salah seorang di antara kami, ila ahadina, min akhihil muslimi, daripada saudaranya semuslim. Lebih cinta duit daripada ama saudara, kata beliau di zaman itu. Bagaimana zaman sekarang? Apa katanya? Duit enggak kenal saudara kan ya. Allah. Jadi memang Nabi sudah bilangin dari dulu seperti ini. Kita beli tanah buat ya, buat masjid, buat pesantren umpama, sama orang gampang, sama yang ada saudara ngapa susah amat ya. Padahal masih saudara, gak apa susah banget. Nah ini, ya emang udah dibilangin dari dulu, ya, ya, duit, ya, dinar, dirham lebih dicinta daripada saudaranya sendiri. Harusnya ketika kita lihat ada orang mau beli tanah kita dan kita punya tanah lebih daripada apa yang kita punya, cukup umpama lebih banyak dah. Kita lihat itu buat dakwah Allah, buat bikin masjid, buat bikin pesantren atau yang lainnya. Kita punya banyak kita, maka jualnya jangan mahal-mahal. Kalau bisa kita wakofin. Jadi apa? Permudah, permudah, permudah bahagia. Yassir wa la tu'assiru. Permudah, jangan kau persulit. Permudah, jangan kita persulit. Permudah orang. Samitu Nabi, aku pernah dengar Nabi SAW yaqulu, beliau bersabda, kam min jarin muta'alikin bijarih yaumal kiamati yaqulu ya Rabbi hadha aglaqo babau duni famana ma'rufahu.
Kamin jarin, kata Nabi, berapa banyak daripada tetangga muta'alikin yang berhubungan bijari dengan tetangganya yang lain yaumal kiamat yang bergantungan. Ya. Berapa banyak daripada tetangga yang bergantungan dengan tetangganya pada hari kiamat nanti. Jadi bergantungannya dipegangin aja tuh, tetangganya. Ya kulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, haza, orang ini, aglaqo babahu duni, orang ini telah mengunci, menutup pintunya dariku. Famana amma'rufahu, lalu dia mencegah akan kebaikannya. Pintunya ditutup. Artinya enggak mau berbuat kebajikan sama kita, enggak mau berbuat baik sama kita, jahat terus. Ini tempatnya neraka. Padahal begitu aja ya. Jadi usahakan kita sama tetangga biar baik. Jangan sampai kita sama tetangga berantem. Kalau kita sama tetangga berantem, kita keluar mulu gitu, lewatin dia, enak apa enggak tuh? Enggak enak. Kalau baik kan enak. Permisi, mau berangkat dulu nih. Mau kemana? Kan enak bahasa-bahasanya itu. Tapi kalau berantem, cemberut aja. Ngurangin umur ntar. Setruk ntar. Berantem mulu, tegang mulu. Jangan. Ya. Jadi jagain tetangga kita, baik sama tetangga kita. Kalau umpama kan ada tetangga, ya, saya dulu punya sahabat, dia udah pergi haji, ya. Dia baru pindah. Waktu itu saya masih, ya. Apa masih ngajar di tempatnya dulu, di rumah dia, di rumah dia baru pindah, saya masih anak muda waktu itu, masih anak muda belum nikah ya. Dia baru pindah. Ketika pindah dia punya tetangga, tetangganya cemberut aja. Tetangga tuh cemberut aja, dia bingung gimana caranya ya. Nanya sama saya, gampang Bang Haji, apaan? Ya bawain makanan aja. Beliin martabak tuh yang 8.000. Beliin dua bungkus guys setiap bulan sekali. Udah lama dikabarin, alhamdulillah sekarang udah baik tetangganya katanya. Jadi memang benar kata Nabi, kalau kita suka ngasih itu akan tersenyum. Padahal martabak kan sedikit itu ya. 8.000 ya. Yang kalau sekarang mungkin ya 12.000 ya. Selalu yang kecil itu kan ada. Masya Allah. Apalagi kita kasih banyak ya. Jadi jangan sampai kita sama tetangga berantem. Kalau kebakaran yang nolongin kita pertama siapa? Tetangga. Kita sakit yang nolong pertama siapa? Tetangga. Meninggal dunia yang nolongin siapa? Tetangga. Bukan saudara kita yang di sono jauh, bukan. Tetangga kita. Jadi biar baik-baik sama tetangga. Jangan berantem mulu, jangan. Ada orang punya rumah, ya rumahnya di jaru semua. Bukan jaru, di besiin semua. Sampai ke atas rumahnya ada tingkat.
Itu gimana ntar nilai sama tetangga? Justru digituin orang makin curiga nih orang duitnya banyak ini. Kalau kita kan jarum paling di depan doang gitu ya. Dia sekeliling rumahnya. Jarum sekeliling rumahnya. Sampai ke atas-atas. Ya orang di kerangkeng rumahnya itu. Nah, itu jangan sampai begitu. Kesannya sama tetangga gimana gitu. Takut sama maling, justru maling makin curiga yang begitu. Wah, ini duitnya banyak ini, ya. Iya. Bab la yashba'u duna jari. Ini bab tidak kenyang tanpa saudaranya, tanpa tetangganya. Jangan sampai kita ya kenyang saudara tetangga kita lapar. Wa milai qala hadatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Abdul Malik bin Abi Bashirin an Abdullah ibn Musawir qala sami'tu an-nabi ibn Abbasin yukhbiru Ibnu Zubair yaqulu Yukhbiru Ibnu Zubairi yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yukhbiru Ibnu Zubairi yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal mu'minu alladhi yasba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukan termasuk orang mukmin yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Jadi laisal mu'min bukan termasuk mukmin alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'un. Dia yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Dia kenyang tetangganya di samping kiri kanannya lapar. Itu bukan orang mukmin. Jadi bagi tetangga kita, kita punya lebih banyak bagi. Nanti kalau kita mati, Pak, ya, kita udah bagi tuh tetangga kita, itu membuat kita tersenyum. Bahkan orang yang kita sebel sama dia, sebelnya apa? Tuh orang minta sumbangan mulu sama kita, ya. Justru nanti kita senang sama dia tuh, bagus lu minta ke gua, jadi gua sedekat. Iya. Jangan sampai ya, tetangga kita lapar, kita kenyang. Bamun yuksiru ma'al maraki wa yaksimu fil jirani. Ini bab ya. Memperbanyak ia akan air kuah sayur lalu ia bagikan pada tetangganya. Jadi kita kalau nyayur, Bapak Ibu sekalian, Ibu ya, kalau nyayur itu kuahnya biar banyak. Maksud biar banyak apa? Buat bagi tetangga. Bukan buat makan biar banyak buat diri sendiri, wah jangan. Bagi-bagi tetangga sayur ayam kuning umpama gitu. Di sini masak juga ya. Iya. Biasanya tahlilan tuh ya. Itu sayur ayam kampung kuning kan nikmat banget tuh, kuahnya banyakin ya, jangan baunya doang disium sama tetangga. Jadi banyakin kuahnya, bawain tetangga walaupun semangkok, masya Allah ya. Tetangga kita, Bapak Ibu sekalian, belum sarapan ya Allah, atau lagi nungguin makan ya, atau enggak ada makanannya, lalu kita bawain itu satu mangkok, masya Allah, gimana rasanya tuh ya, nikmat.
insya Allah dia doa buat kita tuh kabul doanya. Jadi kalau kita berdoa sama orang yang butuh, yang ajak, itu doanya kabul insya Allah. Iya Pak, saya dari pagi belum makan Pak. Dari pagi belum makan. Dibawain makanan, Masya Allah. Ya, makanya kalau akekah itu yang bagus itu dibawain. Kalau kita umumnya kita undang ya. Yang bagus dibawain. Ya undang nggak apa-apa juga. Cuma yang paling bagus itu kita bawain. Akekah. Bawain. Sedekah matang. Kenapa begitu? Doanya lebih mustajabah. Orang kalau diundang Pak, ya diundang lalu disuruh baca ini, baca ini, baca itu lama, padahal dia lagi repot banget. Apa dibilang? Kalau bukan tetangga gua gak dateng nih. Apa nggak boleh begitu? Ya boleh, bagus, dia redo, ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih bagus gitu. Iya, yang lebih bagus kita dikasihin ya. Kita belum makan Pak umpama, ya Allah nungguin nasi lama banget. Atau yang gak punya, ya Allah. Atau udah lama kagak makan daging, dibawain daging kambing. Masya Allah. Seneng gak kira-kira itu Pak? Seneng, bawanya ada bacaannya. Ya. Akekah pulan doakan biar anak yang soleh, ya Allah mudah-mudahan soleh. Ya. Kabul Pak insya Allah. Karena apa? Ini ikhlas nih, ya, ikhlas banget lah tuh. Ayo, nggak kayak yang tadi. Kalau bukan tetangga, gua gak dateng nih. Tapi biasanya sih kalau tahlilan orang banyak lah ya. Kalau pengajian yang dikit ya. Tahlilan banyak. Wabila qala hadatsana Bisr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Juni an Abdullah ibni Samit an Abi Dzar qala awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam misalasin asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'in atrafi mujadda'il atrafi. Dari Abi Dzar beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah mewasiatkan aku bisalasin dengan tiga. Asma'u aku dengar, wa uti'u aku taati." Walau ya, kata beliau begitu, "Asma'u aku dengar." Maksudnya ya, dengerin, taatin gitu. Walau li abdin sekalipun bagi hamba ya, mujaddail atraf. Ya, sekalipun maksudnya ini pemimpin itu seorang budak sekalipun. Sekalipun pemimpin itu seorang budak yang anggota tubuhnya terpotong, ya mujaddail atraf terpotong anggota tubuhnya. Patuhin, taatin sekalipun pemimpinnya itu seorang budak. Jadi kalau kita punya pemimpin Pak, itu patuhin. Presiden umpama sekalipun dia seorang budak. Ya nanti nih kita lagi mau pemilihan presiden ya. Ya, siapapun yang jadi pemimpin ya, nanti kita patuhin sepanjang tidak bertentangan dengan agama ya. Wa idza sanata marakatan, dan apabila engkau membuat akan kuah, fa aksir ma'aha, maka perbanyak olehmu akan airnya. Ya, kuah sayur perbanyakin. Summanzur ahla baitin min jiranika. Kemudian engkau lihatlah ahli rumah daripada tetangga engkau. Fa'asib umin ubi ma'rufin,
maka berikanlah mereka dengan cara yang baik, kasih. Jadi kuahnya bukan dibanyakin doang buat sendiri, bukan. Dibanyakin kuahnya buat bagi tetangga. Insyaallah. Jangan bagi tetangga udah mau basi. Baginya jujur banget lagi. Ini udah mau basi, sayang-sayang makan nih. Kata tetangganya, ya lu aja enggak udah ogah mau kasih gua. Jangan begitu. Walaupun ya enggak apa-apa ngasih daripada kebuang gitu ya. Tapi yang lebih baik adalah yang baru matang bagi tetangga kita. Namanya kita menghargai. Wa shalli sholatan li waqtiha, sholatlah olehmu akan satu sholat bagi waktunya. Jangan sampai kita sholat udah selesai waktunya. Perhatiin. Orang kalau sholat mah di awal waktu setiap sholat berjamaah, hakul yakin insya Allah rezekinya mudah. Betul lah. Orang yang sholatnya ketinggalan, Bapak boleh perhatiin dia punya rezeki kalau kagak macet. Perhatiin orang yang ketinggalan sembahyangnya, zuhur mau asar, asar mau maghrib, maghrib udah mau isya, isya sholatnya lama banget sembahyangnya, subuh aduh ya Allah, siangan mulu. Bapak boleh lihat tuh dia punya rezeki. Macet. Kenapa? Allah sebel sama dia. Sebel. Udah dikasih rezeki banyak, dikasih badan sehat. Masih malas aja. Tapi kalau kita sembahyang di awal waktu berjamaah, Pak, insya Allah, hakul yakin rezekinya bagus. Bapak boleh cek and recheck. Siapa yang punya sholat, dia selalu awal waktu berjamaah, awal waktunya, lihat dia punya rezeki. Beneran, Pak, insya Allah. Jadi gampang aja kalau kita mau punya rezeki banyak halal berkah. Iya. Itu aja. Yang duitnya susah dibilangin susah juga gitu ya. Dibilang begitu masih kagak mau juga, ya udah emang dasarnya dah. Dasarnya. Allahu Akbar. Iya. Coba Bapak lihat ada orang yang ya Allah, susah banget. Bapak lihat dia punya sholatnya. Tetangga kita susah banget hidupnya, lihat sholatnya. Masya Allah. Ada orang Pak rezekinya masya Allah luar biasa, pengusaha. Apa dia? Dia beli tanah di samping musola. Beli tanah di samping musola. Halaman rumahnya enggak ada. Ya. Halamannya mana? Halamannya musola. Kenapa tuh? Biar bisa sembahyang terus di musola. Masya Allah, luar biasa itu. Biar bisa sembahyang terus di musola. Enggak ada halamannya apa enggak ada? Langsung tuh di sampingnya ini dia apa namanya, jalan sedikit doang tuh gang segini sampingnya musola. Masya Allah, biar kata dia biar bisa sembahyang terus dia nggak bikin tuh di depan sana apanya, nggak di situ aja udah. Masya Allah, rezekinya mudah gampang. Fa in wajadta imama qad shalla faqad ahrazta
salataka wa illa fahiya nafilatun. Maka jika engkau dapati imam sungguh ia telah salat, maka sungguh engkau telah memeliharakan salat engkau. Dan jika lo tidak, maka dia itu menjadi salat sunnah. Wa bila qala hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Abu Abd Samad al-Ami qala hadatsana Abu Imran an Abdullah ibn Samit an Abi Zarin qala qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, iza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak akan kuah sayur, fa aksir, maka perbanyak oleh ma'al maraqati, kuah sayur, air sayur itu, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga engkau, bagi tetangga. Awiksim fi jiranika, atau bagi olehmu pada tetangga engkau, bagi tetangga. Tetangga, Masya Allah. Sekalipun tetangganya Pak non-muslim sekalipun, kita mesti baik. Jangan sampai jahat-jahat. Nah, kalau ada muslim non-muslim, ya muslim nun dulu yang kita perhatiin. Ntar ya baru kepada non-muslim. Ada muslim saudara, saudara dulu, saudara tetangga pertama. Yang kedua, saudara aja semuslim. Yang ketiga, non-muslim tapi tetangga. Kalau cukup semua makanannya, semuanya dibagi. Kalau ada dulu, ada dua-dua makanannya yang dibagi, yang ada tetangga muslim, ya saudara. Tetangga semuslim. Ada satu doang yang dibagi, satu doang. Siapa yang dibagi? Yang ada ikatan saudara. Jadi kita punya prioritas ini. Tetangga. Makanya Pak, dalam hadis disuruh apa? Ya. Jarukum qabla darukum. Al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Jadi kalau kita pengen bikin rumah, cari tetangganya yang baik. Tapi kalau sekarang nggak peduli itu ya Bu ya Pak ya. Yang penting punya rumah sekarang. Itu hadis Nabi itu. Al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Artinya apa? Pentingnya tetangga. Tapi sekarang nggak lihat itu. Mau di pojokan mana, mau di punya rumah ya. Betul kan? Apalagi ini orang rantauan kan ya. Ini kan bukan asli sini, orang Wong Jowo ya. Macam-macam dah ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke kan. Ada dari Madura, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada yang dari Banten, macam-macam ya. Ke Jakarta itu yang penting punya rumah, punya tanah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Tapi walau demikian tetap tetangga, tetangga. Kita harus baik, baik, harus baik sama tetangga kita. Sekalipun dengan non-muslim. Sekalipun. Babu khairil jiran. Bab sebaik-baik tetangga. Wa bilai kala hadasana Abdullah ibn Yazid. Kala hadasana hayatu. Kala akhbarana syaraf bin syarik. Ibn syarikin. Annahu sami'a Aba Abdirrahman. Al-Hubuli yuhaddisu an Abdullah ibni Amr ibn al-Asi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda khairul ashabi indallahi ta'ala, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah khairuhum li sahibihi, sebaik-baik mereka kepada sahabat. Jadi yang paling baik ada dua orang berteman, bersahabat. Yang paling baik yang mana? Di sisi Allah yang paling baik sama sahabatnya itu yang paling baik. Jadi yang paling baik
orang bersahabat yang mana di sisi Allah yang paling baik ama bersikap ama temannya ama sahabatnya. Itu yang paling Allah cintai. Nah, kemudian kata Nabi, wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka kepada tetangganya. Jadi tetangga yang paling baik yang mana? Yang paling baik sama tetangganya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah yang mana? Yang paling baik sama tetangganya. Masya Allah. Apalagi setiap bulan ada aja tuh yang dibagi. Kucuk-kucuk-kucuk-kucuk-kucuk dikasih. Kucuk-kucuk-kucuk dibawain. Kucuk-kucuk-kucuk dihadiahin. Walaupun sedikit doang, tahu kuning. Padahal berapa duit tuh? Dibeli cuma 10 ribu doang. Ya kalau dibagi 10 ribu kan malu ya. Nah dibagi seplastik kan, masya Allah, tahu lumayan buat goreng. Pinter tuh trik-triknya tuh untuk menyenangi tetangga, masya Allah. Ini kalau kita bagi duit tetangga 10 ribu, gimana rasanya Pak, malu nggak tuh? Malu. Tapi kalau kita bawain tahu kuning, malu nggak Pak? Enggak. Enak nggak tuh? Enak, lumayan buat goreng. Iya, iseng-iseng pagi-pagi pakai cabai gitu ya. Masya Allah. Nah, itu yang paling baik. Jadi kalau kita pengen berteman paling baik di sisi Allah yang mana? Ya itu yang paling baik. Yang paling baik ya nih, yang suka ngasih. Yang suka ngasih hadiah. Tapi jangan malu walaupun hanya senyum doang yang dikasih. Habis duitnya kagak ada. Enggak apa-apa. Jangan merasa malu. Jangan udah kagak bisa ngasih kue, udah enggak bisa ngasih uang, ya. Senyum aja enggak dikasih juga kebangetan. Cemberut aja, aduh. Cepet tua. Cemberut aja kata tetangganya, ya. Cuma dikata gitu dong, Jadi sama tetangga mesti baik, jangan kagak baik. Bab berjari soleh, bab tetangga yang soleh. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Habibin an Ubaybin ibni Abi Sabitin qala hadatsani Jamilun annabi ibni Abdul Harisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslimi al maskanul wasi'u. Masya Allah. Di antara bahagia sa'adah, di antara bahagia seseorang muslim adalah tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Jadi usahakan kita Pak punya tempat tinggal yang rada luasan dikit. Banyak enggak, jangan dikit ya. Rada luasan. Ya. Jangan SSSSSS. S serba dekat itu. Ruang tamu ya dekat. WC dekatnya. Awal kehidupan kita enggak apa-apa lah begitu ya. Kecil dulu. Enggak apa-apa, kecil buat besar. Kumpulin duitnya. Udah banyak beli yang rada besar. Karena kata Nabi begitu. Min sa'adatil mar'il muslim al maskanul wasi'. Di antara kebahagiaan seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas. Kalau tempat tinggal kita luas, Pak, bini senang enggak kira-kira? Senang.
Ya Allah. Tapi saya yakin Bapak di kampung ini gede-gede rumahnya nih ya. Masya Allah. Iya, di sini aja biasa-biasa di kampungnya. Waduh, tajir ya. Ada tukang minta-minta. Di Jakarta tukang minta-minta di kampungnya. Waduh, istana rumahnya. Jadi ini kata Nabi begitu. Jadi kita usahakan ikuti Nabi. Baru-baru kehidupan kita kecil nggak apa-apa. Simpan, 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 simpan uang. Simpan buat apa? Bikin rumah yang rada luasan. Beli tanah yang rada luasan. Wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, ya, kendaraan yang nyaman. Nah, kendaraan beli yang nyaman, kendaraan beli yang nyaman. Yang nyaman, yang bekas, yang baru, Pak. Ah, yang baru, Pak. Ya, yang baru. Ya, awal-awal nggak apa-apa bekas dulu. Awal sabar bekas. Yang penting jangan ngutang, gitu ya. Bekas aja dulu nggak apa-apa. Ini Bapak kredit yang baru ngutang. Di tengah jalan motornya hilang. Ya Allah, sedih amat dah. Nggak apa-apa yang bekas dulu. Sambil kita ngumpulin duit untuk beli yang baru, insya Allah. Saya punya motor, Pak. Pertama bekas. Kedua bekas. Ketiga, alhamdulillah, baru-baru. Kalau mobil, alhamdulillah langsung baru. Karena Nabi mengatakan ini. Iya. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman kan itu. Bapak pulang kampung ke Jawa Timur, ya, mobilnya mobil bekas lama. Khawatir nggak kira-kira, Pak? Khawatir. Waduh, mogok di tengah jalan. Insya Allah. Nah, kalau mobil baru kan insya Allah nyaman, insya Allah. Kan begitu ya, kalau kita pulang kampung yang dipikirin itunya kan. Ini kalau kendaraan bekas, waduh, gimana nih? Mudah-mudahan Allah berikan kita takdir yang baik dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.